Baiklah, assalamualaikum semua. Selamat datang. Boleh dengar suara saya? Kalau dengar, thumbs up. Okay. Alright. So, malam ni kita bersiaran daripada Subang Jaya. Alhamdulillah. Okay, baiklah. Sebelum saya memulakan, perkenalkan diri, saya Natalia Miti Muhammad Sanif, berasal daripada Subang Jaya. Okay. Tahniah kepada semua yang hadir malam ni. Boleh tak saya tahu anda semua daripada mana? Ha, utara ke, selatan ke, pantai timur ke? Boleh chat dekat bawah tu. Alright, Perak, Kuala Kangsar, Ustaz. Alhamdulillah pantai timur ada. Okay, so malam ni
Saya amat-amat excited sebab this is saya punya first time host actually. Okay, mendapat jemputan daripada team HRM Online Bahasa Malaysia. Alhamdulillah, masyaAllah, tabarakallah. Doakan saya untuk flow malam ni, okay? So, dengan tidak membuang masa, kita teruskan ke next slide. Thank you semua hadir malam ni. Alhamdulillah, kita meramaikan lagi. Okay, so malam ni is not about me, bukan pasal saya, tapi saya just nak share sedikit. Okay, siapakah Natalia binti Mohd Sanif bini? Sebelum ni saya mengalami masalah berat badan 85 kg, pernah ada slip disk, mild hypertension, dan saya bersyukur sangat-sangat sebab saya berjumpa dengan saya punya coach dalam Herbalife Nutrition ni. Dia mengajar saya dan dia memberi ilmu yang sangat-sangat banyak. Alhamdulillah, turun 20 kg dalam masa 4 bulan. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, syukur, alhamdulillah. Okay, seterusnya. Alright, sedikit background. Sebelum ni saya melakukan Herbalife Nutrition ni sebagai part time. Alhamdulillah, tahun ni saya bermula sebagai full time. Dan saya suka dengan community Herbalife Nutrition ni kerana kita menggalakkan healthy active lifestyle. Itu yang paling best. Okay, and then juga saya dapat membantu lebih ramai lagi kenalan untuk turun berat badan, dapatkan kesihatan yang lebih baik. Dan saya juga suka menghadiri ilmu-ilmu majlis ilmu di dalam Herbalife Nutrition ni. So tu sedikit semak tentang saya, bagaimana saya terjebak lah dengan Herbalife Nutrition ni. Okay, baiklah, seterusnya. Alright, siapakah di sini? Okay, siapa di sini kan? Saya rasa semua malam ni dah ada niat kenapa kita nak join, kenapa kita nak masuk dalam HRM malam ni. Kan, so mungkin ada antara anda semua, mungkin anda berminat untuk menggunakan nutrisi yang bertaraf dunia ni untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, boleh komen A. Ataupun mungkin anda berminat untuk mencari pendapatan sambilan tanpa mengganggu kerja yang sedia ada, boleh tekan B. Ataupun berminat mencari pendapatan sepenuh masa, boleh tekan C. Ataupun ingin membina pendapatan yang pasif, 6 angka yang kukuh, ataupun semua sekali. Senang cerita lah, semua pun minat, tekan je semua. Okay, so saya dah nampak dah orang yang jawab awal tu memang dia suka semua. Okay, so saya doakan apa juga anda punya niat untuk join malam ni, saya doakan yang terbaik untuk semua dia dan anda capai apa yang anda mahu. Okay, seterusnya. Alright, jika sekiranya anda semua adalah, saya tak pasti semua ataupun mungkin yang orang kata yang barulah, yang baru join ni kan, mungkin anda berminat, sekiranya okay, anda berminat malam ni, lepas je habis kita punya sharing ni, sekiranya anda berminat, kami akan mengajar anda cara untuk mengembangkan pendapatan 500 ke 3000 sebulan sebagai permulaan, insyaAllah. Dan kami juga akan mengajar anda cara mendapatkan pelanggan, pengedar dan juga business partner. Okay, untuk kita membina sama-sama pendapatan pasif. Dan jangan risau, okay, kita punya team ada latihan dan sistem flow of success tu kita ada dalam Herbalife Nutrition. InsyaAllah lengkap untuk anda semua belajar. Okay, so next. Alright, so sebelum kita pergi kepada how dia, kita tengok dulu mega trends yang berada di Asia Pasifik sekarang. Dan saya pasti salah satunya adalah obesity dan overweight. So yang ini ramai antara kita yang memang risau dengan obesity dan overweight, dan ramai juga antara kita yang inginkan healthy aging. Okay, healthy aging tu bermaksud kita menua dengan sihat lah. Kita tak nak, kalau boleh kita nak elakkan penyakit-penyakit 3-4 serangkai itu kan. Dan saya yakin orang-orang muda, okay, kita semua muda kan, orang-orang muda, kita juga ada nak masuk ke keusahawanan. Maksudnya kita nak melakukan bisnes sendiri. Sebab sekarang ni banyak-banyak bisnes-bisnes yang dah muncul, dan saya yakin anda semua ada niat untuk melakukan
dan untuk menambahkan pendapatan ekonomi hidup masing-masing lah. Okay, dan why not Herbalife Nutrition? Ha, gitu. Okay, so next kita tengok an amazing company, Herbalife Nutrition. Alright, so berikan tepukan yang gembira untuk Herbalife Nutrition kerana kita dah berada di lebih daripada 94 buah negara seluruh dunia. Okay, dan kita dah berada di pasaran lebih daripada 40 tahun. Okay, kita juga listed di NYSE since 2004 and kita sudah mempunyai kasa Herbalife di seluruh dunia. Okay, lebih daripada 50 kasa Herbalife and of course kita ada 18,000 plus nutrition club in Asia Pacific dan jualan kita semakin tahun semakin meningkat seperti yang anda nampak di di screen. Okay, kita punya net sale and kita punya jualan. Alright, saya tak nampak. Okay, baru nampak. Okay, 5.3 billion points globally and 5.5 billion net sale globally. Yes, siapa yang anda kenali di luar negara yang saya cakap tadi 94 buah negara tu kan? Ha, so ini yang bestnya dengan satu lesen. Okay, next slide. Dengan satu lesen daripada Herbalife Nutrition, anda dapat mengembangkan bisnes ke lebih daripada 94 buah negara. Okay, contoh kalau ada kawan dekat Finland, ada saudara mara dekat Korea, why not? Ada saudara mara dekat Norway, you can always ada networking dekat sana. So itu yang bestnya dalam Herbalife Nutrition. Alright, best ke best? Kalau best, tekan B. Okay, so next. Baiklah, dalam Herbalife Nutrition ni, this is some of the top doctors, nutritionists and scientists yang bekerja untuk Herbalife. Okay, so Herbalife ni bukan calang-calang. Kita ada juga Nobel Laureate dalam Herbalife Nutrition iaitu Dr. Louis Ignaro. Alhamdulillah, insyaAllah ya, insyaAllah produk yang bertaraf dunia ni kita di backup dengan scientists yang memang pakar dalam bidang masing-masing. Ha, begitu. So tak perlu risau. Okay. So next. Okay. Yang ni siapa kenal? Ha, saya cakap dengan suami saya tadi. Ni abang angkat saya. Dia terus besar mata. Huh? Sejak bila? Okay. So jangan risau. Ini adalah Cristiano Ronaldo. Okay. So apa yang saya cuba nak sampaikan dekat sini. Jika produk yang bertaraf dunia ni baik untuk atlet, kenapa tidak kita yang mengambilnya? Ha, begitu. Okay, sebab Herbalife Nutrition juga dia banyak sponsor sporting events, teams, athletes and even National Olympic Committees. Kalau anda tengok recently yang piala AF Suzuki kot rasanya, saya tak ingat. So Herbalife Nutrition pun one of the sponsor dalam sports nutrition. Okay, so jadi dalam Herbalife ni kita ada inner nutrition, kita panggil nutrition dalaman, kita ada juga outer nutrition dan kita juga ada sports performance. Itu yang bestnya dalam Herbalife Nutrition, dia merangkumi semua aspek dalam kehidupan kita. Best ke best? Tekan B. Okay, next. Alright, ni yang saya cakap tadi tentang kasa Herbalife. Okay, Herbalife loves to give back. Bermaksud bila kita join dengan Herbalife Nutrition ni, kita bukan saja dapat meningkatkan kesihatan kita, turun berat badan, okay, menambahkan ekonomi pendapatan kita. Kita juga dapat membantu kanak-kanak di seluruh dunia. So secara tak langsung, kita pun ada buat amal jariah bersama Herbalife Nutrition. So jangan risau, setiap sen yang kita belanjakan untuk diri kita nak dapatkan kesihatan, okay, you ada give back macam gitu. Okay, ingat je macam tu, apa yang you buat baik, insyaAllah kebaikan tu akan datang semula dekat kita. Macam gitu. Okay, so next. Ni yang saya cakap tadi tu. Produk luaran, nutrisi dalaman, nutrisi luaran
dan sports performance. Kurang satu je kat sini. Ha, apa yang yang baru tu kan? Yang apa? RS Pro. Saya sangat suka yang tu. Kalau ada yang antara anda semua yang pernah ambil RS Pro tu sangat bagus untuk kita punya sports performance. Okay, so peluang pendapatan yang didokong oleh nutrisi dalaman dan luaran yang bertaraf dunia. Okay, so next kita nak tengok produk yang hebat menghasilkan result yang luar biasa. Dan siapa yang boleh gunakan ni, macam saya cakap tadi, all ages. Okay, insyaAllah orang yang bersukan, suami isteri, macam family saya sendiri pun semua menggunakan Herbalife Nutrition. Orang yang berkarier, suri rumah, even warga emas, Gen Z, semualah. Ha, senang cerita semua orang boleh guna. Okay, tak perlu risau. Alright, so next. Yes, ini yang kita, yang saya cakap tadi tu, hasil produk yang bagus mendatangkan hasil yang memuaskan. Seperti anda semua nampak, okay, kita ada bermacam-macam testimoni. Even diri kita sendiri yang pernah ambil Herbalife Nutrition pun, kita dapat result dalam masa 3 hari ke seminggu pun, kita dah boleh rasa pesan dalam badan kita. Okay, so kita nampak kita punya kawan dekat sini ramai. So kita pilih Aina. Ha, Aina, nampak tak pipi cabi jadi kecil. Dan kita juga ada Ustaz Azman. Masya Allah, tabarakallah, hilang 65 kg. Kak Siti, apa, selepas bersalin, okay, hilang 20 kg. Kak Cik Ariza, Abang Zizi naik berat badan. Dan juga Jojo, program gain muscle. So don't worry, Herbalife Nutrition ni same product tapi different program. Itu yang bestnya. Jangan tersalah program pula, nanti tak best. Okay, so next. Alright, orang mengandung. Okay, kejap lagi, nanti kita jawab soalan sekejap eh. So jadi dekat sini saya yakin ramai yang telah menggunakan nutrisi Herbalife ni. Okay, nutrition Herbalife ni, dan saya nak ajaklah anda semua yang dapat result, okay, boleh kongsikan di chat sekarang. Ha, okay, boleh boleh bagi nama apa you punya sebelum dan selepas, macam tu, boleh je share dalam chat. Okay. Okay. So tak apa, kita next next. Alhamdulillah, Sakinah 67 kg. Oh, banyaknya chat ni, kejap eh. Sakinah 67 kg, sekarang 50 kg. Alhamdulillah. Aisyah 35 tahun, tertolak 17 kg. Wow, banyaknya. Syahidah 13 kg. Dr. Ayu 20 kg. Mak anak 3, umur 38. Masya Allah, tabarakallah, ramainya. Bestnya. Alhamdulillah, 2 bulan join dah lost 7.2 kg. Allah, banyaknya. Oh my God, banyak gila. Okay, turun. Dia turun 12 kg, umur 27 tahun. Woi, mudanya. saya pun join waktu masih muda lah dulu, masa umur 27 tahun juga. Okay. Azwan lost 34 kg. Masya Allah, tabarakallah. Haniza umur 50-an ya, berat asal 79 kg, turun 17 kg. Tahniah, masya Allah, tabarakallah. Ucapkan tahniah kepada kawan-kawan kita yang dah pun dapat result, dan saya yakin anda semua yang baru join ni pasti akan capai apa yang anda mahukan, insyaAllah, insyaAllah. Okay, so jom kita lihat seterusnya. Okay, next slide. Nutrition is complex and personal. Each individual has unique wellness goals, and one-on-one support can make a big difference. I manage my own small business selling Herbalife Nutrition products. I help my customers throughout their personal journey to better health and wellness. I also help people make extra income by starting their own part-time business. While I choose to operate my business full-time, many other people start out part-time to earn extra money around their 9-to-5 job. Thanks to online trainings, resources, and a supportive community, people can build their own sales team
and over time begin to earn commission on every transaction. The flexibility of the Herbalife Nutrition business model means that people can work from anywhere, whether that's at home, social media, or even at a nutrition club like mine, while setting their own hours. And at Herbalife Nutrition, startup costs are low and there's no minimum purchase required. When I first started building my business, it was important for me to be at home with my kids while earning my own income. As my kids got older, both my husband and I were able to put more time towards our business. It's taken hard work and lots of dedication to build my business. I'm proud of what I do and for the opportunity to change people's lives. Masya Allah, tabarakallah. Okay, dalam Herbalife ni actually, after you get result, okay, you boleh juga menjana pendapatan. Okay, dalam Herbalife ni kita ada dua jenis aliran pendapatan, aktif dan juga pasif. Okay, pendapatan aktif tu macam mana? So, bila kita nak dapatkan pelanggan, macam mana kita nak dapatkan pelanggan, our first customer, macam mana kita nak nak cakap dengan orang tu, okay, macam mana kita nak bagi tahu macam contoh kawan ataupun stranger ataupun even keluarga kita ke, itu adalah pendapatan aktif. Okay, pendapatan pasif pula macam mana? So kita tengok next slide, pendapatan pasif. Okay, pendapatan pasif ni adalah apabila kita nak membina tim di bawah kita, okay, nak menjana pendapatan pasif, royalty dan bonus. Dan kita juga akan dapat melangkah ke tahap kepimpinan yang lebih tinggi, di mana kita dapat pergi ke leadership training yang lebih tinggi. Begitu. Okay, so next. Okay, di sini anda dapat lihat, okay, this is our marketing plan, okay, Herbalife business marketing plan. Tak faham, tak apa, tak ada masalah, boleh tanya you punya coach yang menjemput anda sebentar lagi selepas habis ni. Tapi yang penting, okay, yang penting sekarang ni, paling tinggi dia punya percentage tu, discount tu adalah 50%. Itu je yang kita kena tengok. Okay, itu yang paling penting. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, saya yakin anda juga di sini ada yang even dapat dapat pendapatan sampingan RM1, even RM1 pun you boleh share. You boleh share dengan kita dalam chat, okay, background you, part time atau full time, cikgu ke, housewife ke, even doktor ke, you boleh share you punya pendapatan. Selepas you dapat result, you share dengan kawan-kawan berapa yang you dapat. Macam saya sendiri pun dapat hasil, saya tak tunggu, saya share dengan kawan-kawan saya, saya share dengan kenalan saya, dengan keluarga saya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, memang ada pendapatan tu, pendapatan pasif tu. Boleh share dalam chat sekarang. Kita nak bagi kawan-kawan kita yang lain semangat, motivasi, di mana dalam Herbalife Nutrition ni ada jalan dia. InsyaAllah, okay, yang banyak-banyak tulisan ni tak apa, tak faham tak ada masalah. Nanti kita boleh belajar. Sekarang ni kita tengok secara ringkas sahaja. Okay, jom kita tengok. Aina part time 30 tahun, start as a student. Yes, student pun boleh buat. First income RM600, highest income RM10,000. Masya Allah, tabarakallah. Student ya, student pun boleh buat. So tak perlu risau. Saya yakin ada juga housewife kat dalam ni. Boleh share lagi, boleh share lagi. Kita nak bagi kita punya guest malam ni lebih orang kata apa, lebih semangat, lebih excited. Part time masih kerja as doctor government, 2K ke 3K, Masya Allah, tabarakallah, part time doctor government ya kawan-kawan. Nur Azman, bekas guru bersara awal, sekarang full time Herbalife. First month income RM1,200, best month income mencecah 6 angka. Masya Allah, tabarakallah, sentiasa sebut. Doktor Ayu, background highest income 8 kali ganda kerja doktor. Berapa banyak tu 8 kali ganda, 8 kali ganda kerja doktor. Okay. Okay, dia 27 tahun background student, first time income RM70, highest income RM9,000. Masya Allah, tabarakallah, student ya kawan-kawan, ramai student malam ni. Wow, bestnya. Aisyah,
part-time background student juga. Okay, third year belajar. First month income 500, best month 15K. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Banyak ya kawan-kawan. Banyak. Okay, so jadi saya yakin anda semua pun boleh juga dapat macam apa yang mereka dapat. Yang penting usaha kita. Gitu. Okay, so tanpa kita melengahkan masa untuk malam ni, actually malam ni kita ada speaker jemputan khas. Diterbangkan jauh daripada Cyberkaya, Cyberjaya. Okay, so jauh. Jauh Cyberjaya dengan Subanjaya, jauh. Okay, so malam ni kita nak menjemput speaker kita tak lain tak bukan saya punya coach tersayang saya, head coach saya yang tersayang. Malam ni dia yang bagi sharing untuk kita semua, dan saya menjemput get team member, get team 25RO, Ariza Kamarudin, atau kita panggil dia Kak Chi. Okay, hai. Boleh tak komen situ? Dengar. Semua orang dengar ke ni? Okay. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh semua. Apa khabar malam ni? Dalam ni ada 65 orang. Jom. Hari ni, malam ni saya nak bagi sedikit perkongsian tentang diri saya. Sedikit yang orang kata macam tak ada apalah sebenarnya kan. Just berkongsi sahaja apa yang saya, journey saya selama 15 tahun dalam Herbal Life Nutrition. Okay, so jom kita tengok slide pertama. Saya dah bersama Herbal Life Nutrition selama 15 tahun daripada tahun 2008. Saya mula ambil program pada 1 hari bulan 8 dan bulan pertama saya turun 8 kilo dan 8 bulan pertama saya turun 32 kilo dan Alhamdulillah Masya Allah total loss 40 kilo dan pada selepas PKP saya naik balik lebih kurang 10 kilo. Wow, gitu kan. Tetapi sekarang ni saya dalam proses untuk menurunkan balik dan Masya Allah dah turun lebih kurang 6 kilo. Yeay. Okay. Dan ada sedikit saja lagi untuk diturunkan. Balik kepada saya punya weight dahulu. Okay. Alright. So sebenarnya saya tak pernah kurus daripada kecil. Saya lahir pun 5 kilo kata mak saya. Saya masa tu saya macam saya okey lah, kahwin pun 80 kilo kan. Jadi saya beranak anak terakhir, anak nombor 7. Berat saya masa tu lebih kurang 113 kilo, lepas beranak tinggal 110 kilo. Kekal lah macam tu sampai bila-bila. Okey, kekal macam tu sampai bila-bila. Bila saya diduga dengan kesihatan yang sangat kronik, saya berubah. Alhamdulillah, Masya Allah, inilah saya sekarang. Dan suami saya selepas dua saya dah berubah selama 2 tahun, barulah dia pun berubah. Alhamdulillah, dan dia mula-mula dia kata shake yang saya minum tu adalah selut. Jadi saya jangan bimbang kawan-kawan, kalau suami kata selut ke, suami kata tak lalu minum lah apalah, bagilah T-Mix dulu. Sebab suami saya bermula dengan T-Mix dulu. Gitu. Okay, so next. Okay, so kenapa kami dalam bidang ni? Of course, ya, saya dah ada 2 orang cucu, yang first one yang ibu saya dukung tu, duduk atas riba ibu saya, dan yang kedua baru saja lahir pada 1 Februari hari tu, Alhamdulillah dua-dua perempuan, dua-dua granddaughters, dan inilah kenapa kami dalam bidang ni. Apabila saya rasa down, saya rasa macam oh saya tak boleh lah buat benda ni kan, tetapi saya akan lihat satu persatu muka-muka anak-anak saya, dan Alhamdulillah saya lihat ibu saya, jadi saya rasa macam saya perlu lakukan sesuatu untuk nak buat perubahan dalam kehidupan kami.
Masya Allah, tabarakallah. Allah izinkan macam-macam. Allah izinkan banyak 360 darjah perubahan sebagi saya lah. Ya, daripada yang tak ada apa-apa, yang pernah ada RM1 dalam poket berhari-hari, yang pernah ada RM10 tu biasalah. Yang pergi masuk 50 sen, yang masuk RM1 dalam banyak bank lah. Kononnya kan, bank banyak saving account kan. Tetapi dalam tu ada RM2, ada RM3, transfer jadi RM10. Dapatlah keluar RM10. Macam tu, pernah macam tu ya. Dan jadi tak ada masalah pada siapa yang kat sini yang rasa macam Herbalife ni mahal, saya rasa makan fast food lagi mahal. Gitu. Okay, so next. Dan inilah yang menyebabkan kami, kenapa kami semangat tak pernah luntur, sebab kami tak pernah miss event. Kami tak pernah especially event dalam negara, tak pernah miss pun. Even luar negara, next slide. Luar negara pun tak pernah miss langsung sebab next slide kami tak pernah miss masa ni sebenarnya kami tak pernah kalau tengok salah satu gambar kat atas tu saya di Macau. Kalau orang yang pernah pergi Macau atau tahu Venetian City tu kat mana, Venetian City Hotel, tahulah gambar yang mana satu kan. Jadi masa tu saya pergi untuk belajar, saya tak ada duit, bawa hanya RM100. Kami tidur di bus stop, tak tidur pun sebenarnya sebab takut kan, negara orang. Jadi hari pertama kami tidur di bus stop, kami lepak di bus stop. The next day kami pergi ke event. Kenapa? Sebab kami nak pergi event. Sebab kami nak belajar. Because kita nak belajar ni, kita tak ada alasan sebenarnya. Ya, untuk nak berjaya, tak ada alasan. Kalau saya stop quit pada awal-awal, memang pasti saya tak ada di sini sekarang. Ya, dan tak adalah orang-orang saya dalam ni. InsyaAllah dengan izin Allah lah kan. Jadi mungkin you are dengan orang lain, kita tak tahulah kan. Tapi inilah dia perjalanan kami sebenarnya. Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Hong Kong dah berkali-kali lah sebenarnya. Indonesia, Thailand tu, Singapura tu dah macam rumah sendiri. Macam dah 5-6 kali dah travel. Singapura tu kalau tak PKP 2-3 kali setahun. Macam tu. Macam adik kampung lah kan. Okay. Alright, so itulah dia. So alhamdulillah, masya Allah, tak pernah miss event lagi. Walaupun event sekecil-kecil macam ni, ini adalah event yang paling kecil sekali. HOM ni adalah event yang paling kecil. Next week ada event yang atas sikit. Another week atas sikit. Nanti saya cerita. Okay, so next. Okay, ini adalah kehidupan kami dulu. Next, buka semua slide. Okay, ni kehidupan kami dulu. Kami duduk di rumah yang sangat tidak selesa untuk 7 orang anak. Rumah yang tengah-tengah tu, yang di bawah tu. Saya cerita tentang kereta dulu. Kereta ni kami balik kampung. Minta maaf ya, saya terpaksa cakap lain dulu sebab saya diberi masa lebih kurang setengah jam sahaja. So kalau nak dengar lebih panjang cerita saya, kena masuk event yang lebih besar. Gitu. Jadi masa tu saya diberi masa lebih panjang. Macam tu. Okay. So ini adalah kehidupan kami dulu, yang mana kalau kereta kecil tu, kereta kecil kancil tu, saya bawa 5 orang anak di belakang tidur balik kampung. Dan kampung saya bukan di Tanjung Karang ke Seremban ke, tak ya. Kampung saya di Perlis. Dan kampung suami saya di Perak. Tengah-tengah Perak tu, Ipoh. Jadi itulah kereta yang kami bawa balik dengan 5 orang anak. Tidurlah berhimpit-himpit dalam tu. Jadi alhamdulillah, masya Allah, tak pernah jadi apa-apa. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan rumah yang kami duduk dekat tengah-tengah tu adalah rumah yang sangat-sangat, setelah kami dihalau daripada rumah yang sebelah kiri tu. Sebab kami masa tu kami rumah tu di lelong. Jadi kami dihalau daripada rumah tu sebab orang dah beli. Jadi kami terpaksa duduk di rumah yang kecil tu. Memang masa tu elektrik tak pernah bayar sebab tak mampu. Dan alhamdulillah, masya Allah, Allah izinkan dengan pendapatan dalam Herbalife. Ya, saya dengan membantu lebih ramai orang, kami berpindah ke rumah yang sebelah kanan tu. Masa tu masih pakai kereta Alza. Okay, so next. Sebenarnya banyak saya punya. Dunia ini adalah latar belakang saya dulu. Suami saya dulu adalah seorang security officer di sebuah syarikat terkenal di Malaysia lah. Iaitu Mid Valley City, semua kenal kan? Semua tahu kan?
12 tahun berada di situ, kami sebenarnya saya sendiri, kalau masa tu saya bekerja di Post Malaysia, balik pada kerja, saya tak boleh balik terus sebab saya tunggu suami saya habis. Saya memang syak pukul 5, saya akan 5-6 saya akan keluar. Walaupun saya banyak kerja lagi, saya akan keluar. Jadi saya akan pergi tunggu suami saya dekat dekat Mi Bali, kadang-kadang pukul 9-10 baru balik. Jadi masa tu memang walaupun income kami berdua RM4,000, tolak EPF apa semua dalam RM3,000 berdua, ya, berdua dengan anak 7 orang, memang sangat-sangat tak cukup. Ya, berada di tengah-tengah kota bandaraya memang tak cukup langsung. Anak kadang-kadang nak pergi, nak minta makan sesuatu pun di hujung-hujung masa dapat gaji tu, still kami tak mampu nak bagi. Jadi so bila kami pergi ke event yang sangat besar, iaitu event yang bakal berlaku tak lama lagi, saya nampak bahawa inilah saya punya future, insyaAllah. So next, so inilah method operation kami sebenarnya. Suami saya dia buat offline. Dia pergi ke, dia suka macam timbang-timbang orang. Dia suka pergi tengah-tengah macam buat, kak nak kurus tak? Padahal orang tu sangat-sangat gemuk dan sangat-sangat besar. Dia boleh cakap, kak nak kurus tak? Saya nak bantu akak. Ha, dia memang suka benda-benda tu. Jadi memang alhamdulillah, masya Allah, masa itulah kami bermula dengan Herbalife Nutrition. Dan saya memang takkan tegur orang sebab saya pun masa tu masih belum sangat-sangat kurus. Jadi saya memang takkan tegur, tapi bila dia tegur, dia dapat cakap dengan orang tu, saya akan terus masuk. Saya akan tunjuk gambar saya dulu kan, before dan after. Itulah menyebabkan orang akan stop. Dan bila dia stop tu, dia itulah saya akan closing lah macam tu. Jadi saya sendiri pula, memang saya bekerja pada rumah. Saya memang 100% online. Okay, saya memang tak ada buat offline langsung sekarang. Okay, suami saya je buat offline. Jadi memang saya memang lebih kepada sekarang, saya memang TikToker. TikToker bukan yang menari tu, ya. Saya tak menari, ya. Saya buat exercise. Saya adalah benda-benda lain kan. Kalau tengok saya punya TikTok masa ni adalah pada bulan Oktober tahun lepas. Okey, tahun 2022 berapa? 4,000 lebih kan saya punya followers. Sekarang followers saya lebih kurang 40,000. Hanya dalam masa 4 bulan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dalam ni saya tahu, dalam ni orang-orang saya yang berada dalam ni kebanyakannya daripada TikTok. Gitu, daripada strangers become my family. Okay, so inilah kami punya apa yang kami buat. Sebenarnya senang saja nak buat Herbalife ni. Sebenarnya it's not difficult. Dia tak susah kalau kita rasa kita bekerja setiap hari. Kita bekerja setiap hari, ya. Bekerja pergi office setiap hari pagi-pagi, keluar pukul 6 pagi, kita balik pun malam gelap, kita boleh buat berpuluh tahun. Dan saya merasa sendiri, tetapi buat Herbalife, duduk di rumah, jaga anak, jaga cucu, jaga semua, duduk di rumah, ya Allah, rasa macam 100 kali ganda senang. Macam tu. Okay, so next. Setuju kan dia? Betul, setuju. Okay, so alhamdulillah, inilah selama 15 tahun kami bersama Herbalife. Tahun 2008 sehingga 2016 kami tak dapat percutian percuma, kerja tak kuat masa tu. Okay, so alhamdulillah kami start dengan Phuket 2017 and then Taiwan 2018, Seoul 2019, Gold Coast, alhamdulillah 2022 kami baru saja balik pada Gold Coast pada bulan November baru ni. Alhamdulillah, dan kami berjaya mendapat tier tertinggi dalam level tertinggi dalam percutian. Jadi memang dia ada. Yes, dia pun pergi Gold Coast kan. Okay, so next. Dan alhamdulillah kami juga qualify ke Barcelona tahun 2020, tetapi masa tu PKP, so tak dapat pergi. Tapi alhamdulillah Herbalife reimburse balik duit ribu-ribu ringgit dan dengan barang-barangnya lagi. Alhamdulillah Langkawi pun kami qualify, Herbalife bagi lagi duit. Memang banyaklah. Okay, dan sebenarnya kalau anda rasa macam, oh coach bolehlah, orang ni bolehlah, orang ni bolehlah, sebenarnya bukan kami seorang, ribuan orang dalam Herbalife Nutrition Malaysia yang pergi ke percutian ni.
bukan kami sahaja, bukan 3, 4 orang, 5, 6 orang, 10 orang, 100 orang, tak. Ya, ramai sangat-sangat. So it's not difficult, insyaAllah. It's not easy, but if you think it's not difficult, you have to do it. Because benda ni sebenarnya bukannya susah nak buat, cuma kita rasa susah. Cuma nak capai satu tahap tu kena bersabar. Tak ada perkara yang senang sekiranya kita nak buat yang Allah nak bagi senang. Ya, Allah nak bagi tu, dia bagi susah dulu. Sama yang kita bekerja, kena hentam, kena setiap hari pergi, kena maki dengan bos, kena buat macam-macam apa semua kan. Baru nak naik pangkat lah apa semua. Sama, buat apa pun, dia Allah akan uji dulu. Tapi kalau kita stop di tengah jalan, berbalik pada kita yang lama, macam tu jugalah kita. Macam tu. Okay, so next. Dan Alhamdulillah kami dah melepasi Royal Caribbean Cruise Qualified Level 2. Masya Allah, Tabarakallah. Dengan izin Allah, semua ni tak lama lagi kami akan pergi. Insya Allah, tak sabar nak naik Royal Caribbean Cruise ni tau. Dia 14 tingkat punya kapal . Dan memang best. Memang best. Saya memang tak sabar nak naik Royal Caribbean Cruise ni. Memang saya pernah selalu juga tengok dalam gambar video. Saya suka cruise sebenarnya. Saya suka kalau cruise tu, saya asyik tengok cruise nombor satu dunia tu, kan yang ada 70 tingkat ke 20 tingkat tu kan. Saya suka tengok dalaman dia apa semua. Alhamdulillah, Masya Allah, saya fight untuk nak pergi ke Royal Caribbean Cruise ni. Masya Allah. Okay, so next. Dan ini adalah percutian kami. Istanbul Umrah, saya pergi pada 2019. Istanbul ni kami pergi, saya bawa anak-anak saya, kami berdua bawa anak-anak kami ke Istanbul pada tahun 2019. Ini adalah benda yang saya memang salah satu impian yang saya memang kata saya nak bawa satu family ke Istanbul. Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya saya tulis goal tu pada tahun 2018. Saya kata saya nak bawa 2020. Lebih kurang macam itulah. Tetapi Allah izinkan pada tahun 2019. Dan saya tulis, saya kata saya nak pergi umrah pada usia saya 52 tahun. Tapi Allah izinkan pada usia saya 50 tahun, saya bawa ibu saya. Pada masa tu sebenarnya suami saya patut pergi. Tetapi last minute dia terpaksa cancel. So belum rezeki dia lagi. Masya Allah, saya bawa ibu saya. Memang itu benda yang saya pergi dengan package yang agak mahal. Jadi saya rasa macam Masya Allah, seronok kan bila dapat bawa family, bawa ibu, bawa yalah, benda-benda yang kita rasa macam kita perlu buat untuk membalas jasa ibu kita kan. Okay, so next. Dan ini adalah staycation kami di kami memang suka pergi merata. Suami saya kalau petang-petang memanglah suka macam apa ni, dia kata jom naik kita ride. Kebetulan dia memang ada motor besar. Jom kita ride pergi sana, jom kita ride pergi sini. Cuma sekarang ni, sebulan ni tak boleh sebab jaga cucu. So tunggu cucu pergi ke nursery next 2 months, baru dah boleh balik. So kami pergi mengetih dekat Ipoh. Sampai Ipoh petang, minum teh, minum kopi tanpa gula. Lepas tu makan tanduri. Padahal ada, jadi KL kan? Tapi saja, patut balik KL. Macam tu. Seronok kan? Keseronokan yang memang orang kata macam it's like a life begins at the age of veteran. Okay, so next. Alright, next. Okay, so why STS? Why spectacular? Okay, STS akan berlaku pada 11 hari bulan Februari ni. Hari Sabtu. Please, siapa yang belum beli tiket. Tiket akan habis pada, akan ditutup pada hari Jumaat ni. Okay. Hanya di Kuala Lumpur. Saya boleh pergi ke Kota Baru. Saya boleh pergi ke Kuantan. Saya boleh pergi ke Merata. Why? Sebab saya nak belajar. Dulu suami saya tak bagi tau saya pergi STS. Awal-awal dulu. Saya kata saya nak belajar bang. Saya nak belajar, saya nak dapat ilmu. Saya nak semangat saya untuk nak kurus. Dia diam.
Bila dia diam, maknanya dia bagilah. Tapi dia bagi tu dalam tak bagi. Tapi saya pergi juga. Saya tak suruh lah you all lawan cakap suami kan. Tapi kalau kita nak, kita minta ke Allah, betul-betul kita nak belajar, insyaAllah Allah permudahkan. Ya, suami yang tak bagi pun, dia kata, okeylah, jom pergi dengan saya. Macam tu kan. Okey, so pergilah sana sebab you akan dapat semangat. Di mana orang ada ratusan orang yang akan naik stage. Saya dah turun 3 kilo, saya dah turun 5 kilo, saya dah turun 20 kilo, saya dah turun 40 kilo. Allahuakbar kan. Daripada situ you akan dapat semangat. Wow, kalau dia umur 60 boleh. Saya ada seorang tu 62 umur dia dah turun 18 kilo. Kalau dia umur 60 boleh, kita yang umur 40 lebih, 50 lebih takkan tak boleh, apa lagi yang muda-muda. Kan? Jadi boleh, tak ada masalah. Dan kenapa kita perlu pergi ke spectacular? Spectacular akan berlaku pada 17 hingga 19 hari bulan Februari ini. Tiket masih ada dijual sehingga hari Sabtu ini. Ya, harga tiket, okay, harga tiket dia memang RM300 lebih kurang. Tetapi dengan RM300 tu, apa yang you akan belajar adalah sangat banyak. You akan belajar daripada doktor sendiri yang buat Herbalife, yang selama ni orang duk kata kat kita, Herbalife ni makan boleh dapat kanser, boleh dapat tu penyakit ni. Belajar terus daripada doktor yang memang buat kajian tentang Herbalife Nutrition. Daripada saintis dunia. Bukan saintis biasa-biasa, saintis yang dapat anugerah Nobel Laureate, yang dapat macam-macam anugerah PhD dalam Human Nutrition. Belajar sendiri. Ada lebih kurang 5,000 orang dalam satu dewan di setiap City Alam Center. Setiap Convention Center, sorry. Dekat Shah Alam. Okay, yes, jumpa doktor yang bekerja dengan Herbalife Nutrition yang memang membuat kajian tentang produk Herbalife yang memang masuk ke mulut diorang dulu sebelum masuk ke mulut kita semua. Jadi belajar dulu, daripada situ you akan belajar. RM300 akan menjadikan you bukan sahaja dapat income mungkin RM30,000, RM3,000, RM300,000, tetapi pahala yang Allah bagi pada you apabila you membantu orang yang tak boleh nak turun berat badan, yang boleh bagi you kesihatan yang baik, tiba-tiba dia boleh solat dengan sempurna, you rasa itu bukan satu pahala ke? Pahala kan? Pahala Allah nak bagi yang sangat senang untuk kita buat. Jadi pergi ke spectacular. Kalau kita boleh pergi makan fast food 5 ke 10 kali setiap kali makan RM30 fast food, 10 kali makan dah RM300. Kita nak beli tiket spectacular pun kita berkira adakah itu satu benda yang sepatutnya berlaku, tak kan? Jadi saya sendiri, sebab saya dulu tak pernah ada duit, jadi bila saya dapat semangat macam ni, saya memang, saya tak peduli lah. Duit tak ada pun siapa akan buat. Kan? Alright? So, pergi, jangan tak pergi. Because spectacular adalah sesuatu yang anda boleh lihat apa yang yang boleh berlaku dalam kehidupan anda. Kalau anda tak nak buat bisnes pun, tak ada masalah. Tetapi anda akan rasa macam, aku berhenti makan Herbalife ni, kalau rasa macam satu hari you terpaksa berhenti makan Herbalife kerana kewangan, at least you tahu bahawa Herbalife ni adalah produk nombor satu dunia. You, satu hari you akan berbalik makan Herbalife Nutrition. Gitu. Okay, okay, set next. Dan ini Alhamdulillah dengan izin Allah, syukur pada Allah, saya tak tahu Allah maha baik. Bila saya tak pernah ada perasaan, Ya Allah, kenapa engkau beri ini kepada aku? Saya tak pernah tanya Allah. Sebab saya tahu itu adalah ujian yang Allah bagi kat saya. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah, saya keep on doing, keep on bantu orang. Dia dah pergi datang rumah saya. Masya Allah, di Cyberjaya ni, kalau tengok itu yang belah kanan tu rumah saya, daripada depan tu tempat anak-anak saya berdiri tu masa raya PKP itu sampai ke hujung belakang tu adalah rumah saya. Memang Masya Allah, Tabarakallah, inilah yang Allah izinkan. Dan anak-anak saya tengok ada back grab kat situ kan, anak saya masih lagi buat grab.
Sebab apa? Sebab mereka rasa macam tak boleh harap duit mama, tak boleh, diorang nak duit sendiri dan diorang nak tak nak bergantung 100% pada mama. Sebab walaupun saya bagi diorang macam allowance setiap bulan, tetapi diorang masih lagi nak buat Grab Y. Sebab diorang rasa macam diorang pernah rasa kesusahan, jadi mereka tak nak rasa kesenangan dalam sekelip mata macam tu. Jadi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, saya sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur dengan apa yang Allah bagi kat saya. Dan next, dan alhamdulillah, pendapatan average monthly income RM22,000, best month income Allah bagi kat kami RM52,000, masya Allah. Dengan itulah yang saya rasa macam Allah tu maha baiklah, macam tu. Okay, so next. Dan ini adalah sponsor kami dan mentor kami. Mentor kami adalah daripada Russia. Okay, mereka dah 30 tahun dalam Herbalife. Kalau rasa macam boleh dapat sakit kanser, boleh dapat sakit hati ke apa, penyakit hati, mereka dah 30 tahun, maka mereka lah dulu yang akan kena. Okay, tapi mereka sihat, alhamdulillah, masih cantik walaupun umur dah dekat 60 tahun, dah 60 tahun. Itu adalah sponsor saya, CH dengan CN, dah 17 tahun dalam Herbalife Nutrition, masya Allah. Dan inilah dan mereka adalah president team dalam Herbalife, level antara level tertinggi dalam Herbalife, yang memang semua orang buat bisnes Herbalife nak cari dengan pendapatan yang 6 angka ni, insya Allah. Okay, so next. Dan okay, so apa yang saya cerita tadi, apakah milikku? Tak ada. Semua milik Allah. Ya, roh, jasad, akal, harta, isteri, suami, anak-anak, orang tua, kerabat, saudara mara, semua, kawan-kawan, semua milik Allah. Tak ada apa pun yang milik saya. Okay? Semua adalah hak Allah. Jadi, kalau Allah nak ambil, sekelip mata. Jadi insyaAllah dengan izin Allah, kita terus berusaha untuk nak capai pahala yang berterusan, untuk nak capai kebaikan yang berterusan. InsyaAllah inilah platform yang terbaik untuk anda semua. Sekurang-kurangnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Okay, so next. Okay, so itu sahaja. Jumpa anda di Spectacular lagi 2 minggu. Okay, so itu sahaja. Saya rasa saya berbalik kepada saya yang akan balik kepada Natalia ke? Next. Yes, berbalik kepada saya. Yeah. Okay, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, hebat, masya Allah, tabarakallah, terbaik. Itu adalah saya punya coach yang tersayang, yang tercinta. Saya dah kenal coach Ariza ni dah lama, sangat. Dan actually saya pun salah seorang yang witness lah dia punya tangga kejayaan. Dan saya sangat inspired dengan Coach Ariza dan juga Coach Azizi. Okay, so anda semua bagaimana? Tak sabar dah. Saya pun tak sabar dah sebenarnya nak pergi ke Spectacular. Tapi sebelum kita pergi Spectacular, siapa yang free? Okay, hari Sabtu ni, let's go. Success Training Seminar di Silka Ceras. Okay, kita ada kita punya guest speaker kita. Okay, Success Training Seminar pada hari Sabtu ni, datang, jangan tak datang. Siapa yang ada area KL tu, dijemput datang. Okay, jumpa Sabtu ni. Saya ada Sabtu ni, jangan risau. Boleh tengok face to face. Apa, Coach Ariza pun ada, boleh jumpa dia secara face to face. Dapatkan keberkatan, begitu. Okay, so next. I'm unstoppable.
Yes, tu dia sedikit sedutan daripada STS. Yang bestnya pergi STS ni, kita dapat jumpa ramai sangat testimoni-testimoni yang kita tengok tadi tu dekat chat tu. Jumpa real life. Tu yang best dia. Dan kita juga ada guest speaker Millennial Team 75RO, Khairul Anwar dan juga Anur Rau dah kena datang dengar cerita diorang sendiri. Sebab malam ni sangat short, sharp, simple. Nak tahu lebih lanjut, wajib datang Success Training Seminar. Okay, jumpa hari Sabtu ni dulu. So dekat situ pun ada letak STS Johor Bahru, STS Kota Bahru, Sandakan, Kuantan. Take note, masuk dalam kita punya calendar STS-STS yang terdekat dengan kita juga. Okay, so next. Kita dah nak habis dah ni, jangan risau. Yes, spectacular. Jumpa anda semua ni spectacular. Saya doakan semoga anda semua dipermudahkan untuk ke spektakular tahun 2023 kali ini. Kita jumpa dengan doktor, kita jumpa dengan guest speaker dia ni. Saya tak boleh tahan. Okay, so apa lagi? Jangan tunggu. Okay, sebab last untuk pembelian tiket ni adalah pada hari Sabtu ini. Please contact coach masing-masing, contact orang yang menjemput anda untuk dapatkan tiket spektakular ni. Bagi saya, hadis spektakular ni macam kita pergi ambil diploma tau. Macam gitu lah, lebih kurang. Dia punya ilmu tu, ya Allah, kita boleh share dengan ramai sangat orang. Begitu, okay? Datang, jangan tak datang. Alright. So, dah nak ambil sikit je lagi, last. Okay, ianya berkesan. Yes, it works. Okay, produk yang berkualiti tinggi, produk yang bertaraf dunia. Okay, kita dah ada. Okay, seterusnya. Buka je semua, buka semua. Plan pemasaran, marketing plan yang memang terbaik sekali. Anda je lah yang menentukan kejayaan anda. Okay. So, ianya terpulang pada anda semua yang join malam ni. Apakah next step anda? Contact your coach. Okay. Please contact your coach. Tanya mereka apa yang saya perlu lakukan. Saya nak pergi spektakular. Saya nak pergi STS. Yes. Please contact your coach. See you in Spectacular and STS. Yes. Okay. Kos untuk bermula, yes, sangat mudah. Kos untuk bermula dengan Herbal Nutrition ni hanyalah RM94 sahaja. Anda akan dapat lesen untuk berniaga di 94 buah negara yang tadi masa mula kita tengok tu kan. So, you can start dengan produk, okay, untuk nampak sihat dan untuk nampak sihat, rasa sihat. Start part-time, start full-time. Pilihan di tangan anda semua. Jom mulakan perniagaan Herbalan anda sekarang. Okay, next. Okay, saya rasa dah habis dah. Itu sahaja untuk malam ini. Daripada saya, saya nak minta maaf sekiranya ada tersalah kata, tersalah bicara. Okay, maklumlah. First time post. Okay, tapi saya harap semua dapat apa yang saya cuba sampaikan, apa yang penting. Anda semua buat keputusan malam ni, hadir ke STS, hadir ke spektakular, kerana dalam event lah kita akan dapat spark banyak benda. Kita akan nampak banyak benda yang kita boleh buat untuk build kita punya future. Okay, so thank you very much semua. Apa, sampaikan salam sayang pula. Sampaikan terima kasih anda kepada Coach Ariza juga, okay, untuk malam ni, kerana beliau telah memberikan inspirasi kepada kita untuk memulakan Herbalife Nutrition ini. Okay, so itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih. Jumpa anda di STS dan Spectacular. Bye. Assalamualaikum.